Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di laman kami Griya Bahasa dan Sastra, Pusat Kajian Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kali ini kita akan membicarakan biografi penyair besar angkatan Pujangga Baru, yaitu Amir Hamzah. Ini merupakan foto dari Amir Hamzah, seorang pria tampan, bangsawan, berpendidikan tinggi, dan melankolis. Tanah kelahiran. Amir lahir dengan nama Tengku Amir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari 1911. Pada peta dapat dilihat bahwa Tanjung Pura merupakan kota dekat laut yang berada di sebelah utara Kota Medan. Tanjung Pura merupakan kota kecil di sebelah timur Sumatera. Adapun asal-usul nama Tanjung Pura itu sendiri berasal dari cerita kakek Amir Hamzah yang membuat istana baru setelah dia pergi dari Istana Langkat. Mengapa demikian? Karena pada saat itu terjadi perkawinan Tengku Musa dan Tengku Mas Lurah yang merupakan perkawinan politik. Setelah Langkat menggempur Bangai, maka sang permaisuri diambil oleh sang pemenang, sebagaimana yang terjadi pada zaman raja-raja. Akan tetapi, Mas Lurah tetap meminta syarat, yakni anak dari perkawinannya dengan Sultan Musa kelak haruslah menjadi Raja Langkat. Foto ini memperlihatkan keindahan Istana Langkat. Tindakan Sultan Musa melahirkan protes dari anak-anaknya yang lain, terutama Tengku Hamzah. Sempat terjadi upaya kudeta, namun tak berhasil. Tengku Hamzah lalu memisahkan diri dari istana kerajaan Langkat Darul Aman dan membangun istananya sendiri di Kota Pati. Karena posisinya yang berada di Tanjung atau persimpangan, maka Tengku Hamzah juga dikenal sebagai Pangeran Tanjung. Dan tak jauh dari istana, ada sebuah pura atau pintu gerbang tempat para anak raja mandi di sungai. Alhasil, nama kawasan itu kemudian disebut Tanjung Pura. Inilah istana Kesultanan Langkat di Tanjung Pura yang terkenal dengan keindahannya. Amir merupakan putra bungsu dari Wakil Sultan Tengku Muhammad Adil dan istri ketiganya Tengku Mahjiwa. Tengku Muhammad Adil merupakan Wakil Sultan untuk Luhak Langkat Hulu yang berkedudukan di Binjai.
Berdasarkan silsilah keluarga istana Kesultanan Langkat, Amir Hamzah adalah generasi ke-10 dari Sultan Langkat. Melalui ayahnya, ia terkait dengan Sultan Langkat kala itu, Mahmud. Foto Tengku Muhammad Adil atau Tengku Babul pada waktu muda dengan pakaian kebesarannya dan pada waktu sudah berumur dengan pakaian sehari-hari. Tengku Hamzah kemudian memiliki seorang putra bernama Tengku Pangeran Adil. Pangeran Adil dikenal pemberani dan sangat membenci Belanda. Beberapa kali ia terlibat perkelahian dengan orang-orang dari Eropa itu. Amir kemudian mengambil nama kakeknya, Tengku Hamzah, sebagai nama keduanya, sehingga ia disebut sebagai Amir Hamzah. Meskipun seorang anak bangsawan, dia sering bergaul dalam lingkungan non-bangsawan. Amir Hamzah menghabiskan masa kecil di kampung halamannya. Oleh teman sepermainannya, Amir kecil biasa dipanggil dengan sebutan Tengku Busu atau Tengku yang bungsu. Said Husni, salah seorang penulis biografi Amir Hamzah, juga sahabat Amir di masa kecilnya, menggambarkan bahwa Amir adalah anak manis yang menjadi kesayangan semua orang. Foto ini menggambarkan keadaan penduduk Tanjung Pura pada tahun-tahun Amir Hamzah hidup dan bergaul dengan mereka. Pendidikan apa saja yang telah diikuti Amir Hamzah sebagai seorang keturunan bangsawan? Ikuti terus video selanjutnya.